Padahal tadi tak ada orang pun kat sini lah. Tiba-tiba dah ramai orang. Tadi tak ada orang. Tadi kita orang dah pilih spot the best lah kat sini. Untuk spot tak ada orang. Tapi ada bising. Baru nak tenang-tenang fikiran. Ada mulanya aman. Tapi kami dijajah. Hanya dalam sekelip mata, ketenangan yang hanya digapai selama lebih kurang 10 minit kini hilang ditelan waktu, hilang larut mengikut arus sungai. Okay, sekarang nampaknya kita dah lebih tenang. Kita dah kembali kepada ketenangan alam. Dapat dengar bunyi air terjun dengan lebih lancar. Tadi ramai orang. Lepas tu ni dia dah tak ramai orang lagi lah. Sekarang 12.23. Awal lagi saya. Kita pun tak makan je. Jadi kita orang cari lunch lah. Tapi yang penting kita kena dengar lu bunyi apa? Air terjun lu, bunyi sungai. Tadi kita orang dah sempat lah ambil shot-shot dekat atas batu. Buat-buat macam buat macam berjalan dari apa? Jambatan kan, sampai hampir tersadung masuk air lah. Dia cuba menipu netizen-netizen dengan konten-konten yang menarik. Macam tadi ada kelakuan-kelakuan aneh lah. Di monyet mencuri makanan-makanan. Tadi ada monyet kat area pokok ni. So dia dah turun ambil makanan orang-orang kat depan dia ni. Lepas tu macam kesian lah dekat satu grup budak-budak perempuan ni. Dia macam tak tahu nak buat macam ni. Sebab monyet tu memang datang. Monyet datang seorang. Monyet datang seekor. Lepas dia duduk di atas batu tu, tak kacau lagi. And then lama-lama dia dah bawa satu keluarga tu tau. Macam 5-6 ekor yang tu. Semua turun, siap ambil makanan dia orang tu. Ambil buah nenas. Lepas tu siap ambil tupperware. Dalam tupperware tu ada keropok ikan. Monyet tu siap buka tau. Kita orang macam uish, terror ni monyet tu. Monyet boleh well buka. Well trained. So kita orang macam uish, monyet boleh buka tupperware. Lepas tu budak-budak perempuan tu pun, dia orang macam duk halau-halau pakai kayu semua. Lepas tu monyet tu dah belah. Sian gila. Sebab tapi kadang kesian je lah. Oh? Dia mampu kesian je lah. Sebab kita orang duduk kat seberang sungai. Kita orang tak boleh nak pergi. Jauh. Nak tolong. Kan? Jauh kan? Jauh. Lepas tu, itulah kalau bawa masuk hutan, kadang-kadang kita bawa makanan. Tapi biasa lah dah nak berkelah kan. Nak berpiknik kan. Takkan tak bawa makanan. Tapi bila bawa makanan, dia punya risiko benda macam tu lah. Kena hadap monyet. Sebab monyet kan bila dia dah hidu bawa makanan, of course dia cari nak makan kan. Lapar. Macam kita orang tengah lapar sekarang. Okay, dia dah start nitik-nitik lah. Aku rasa kita orang kena kemas-kemas sebab nampak? Korang tak nampak. Tapi dia dah start macam menitik-nitik basah. Kita kemas-kemas. Lepas tu lagi kita pergi kat kereta. Lepas tu kita pergi cari tempat makan sebab dah macam lapar. So, kita orang tengah menuju keluar dari hutan. Sebab hujan makin kasar kan. So, yang si lunch, si ayam. Okay. Cucu udang habis. Dekat ni, nasi ayam cucu udang.